Mungkin Bapak belum pernah melihat grup musik yang ada di sekolah kita, Pak. Nah, sebentar lagi dia tampil. Dan ini adalah penampilan yang terbaik. Yang terbaik? Iya. Kita lihat aja sebentar lagi. Sorry ya, gue tadi udah ngerusak rencana lo. Sekarang saya harus gimana, Bu? Terserah kamu, Bu Susan. Yang penting jangan sampai Rina ketemu sama Faris. Kamu harus lakukan sesuatu. Baik, Bu. Aku anaknya Bu Rina. Apa? Iya, kita pulang sekarang ya. Suara anak yang telepon tadi itu mengaku anak kamu katanya mau telepon lagi. Tapi kok ibu tunggu-tunggu sampai sekarang nggak telepon? Ngingetin lo aja, Rik. Tiga hari lagi Valentine. Dan ini kesempatan buat gue. Saya cuma ingin kamu berpikir lebih rasional lagi supaya kamu cukup, Win. Cukup. Aku nggak butuh perhatian maupun cinta kamu. Jadi lebih baik kamu pergi. Saya yakin ini ada hubungannya dengan masalah di sekolah kamu. Ini semua sudah diaturin. Dan saya yakin yang nelfon ini bukan anak kamu. Gak mungkin Erwin itu pasti anak aku. Ternyata memang ada sesuatu yang sengaja dirahasiakan Mia dan Jerry. Tapi kenapa mereka sampai tega menghancurkan persahabatanku sama Erwin? Harusnya kamu gak usah repot-repot lagi yang terjemput aku. Rumah Bang Teguh kan deket banget sama sekolah. Kamunya juga kan gak pernah nolak kalau misalnya aku yang terjemput. Bisa aja. Ya udah, kasih ya. Yes! Aku tahu. Tahu apa? Aku tahu. Kalau misalnya kamu suka juga kan sama aku. Soalnya kamu dari awal gak pernah nolak. Kamu juga cinta kan sama aku, Nat? Tadi kamu ngomong apa? Tuh kan, kamu emang pengen aku ngulang ngomongan yang tadi kan? Bukan. Tadi tuh kamu ngomong apa? Soalnya... Aku tahu, Nat. Kamu sekarang masih fokus kan buat nyari ibu kandung kamu? Kamu juga masih terus ikut kompetisi dan latihan supaya berhasil. Tapi aku nggak akan pernah ulangin omong yang tadi. Aku pengen kamu inget omongan aku yang tadi tuh di saat kamu tenang, di saat kamu tidur. Terus saat hujan. Aku tahu kok, lama-lama kamu juga bakal sadar kalau cuma aku yang ada di hati kamu. Udah, aku malas bercanda terus. Siapa yang bercanda? Aku tahu orang-orang suka ngatain aku tukang akting kan. Nih ya, kalau misalnya aku udah cocok akting, kenapa aku nggak syuting sinetron aja? Udah, kamu bercanda terus nih. Ya udah deh, masuk dulu ya. Makasih banyak, Fit. Dah. Aku nggak pernah bercanda sama kamu, Nana. Semua yang aku omongin tadi serius. Aku udah jatuh cinta sama kamu.
Kenapa sih kita harus buru-buru pergi dari sini ya? Aku kan masih pengen bersenang-senang bersama kalian. Kamu kan sudah mabok. Siapa bilang aku mabok? Aku masih pengen happy. Cantik, kamu semangat sih. Ayo dong sayang, gak usah malu-malu dong. Apa perlu kita sekarang langsung keranjang saya aja? Ayo dong, saya udah gak tahan. Jadi kamu yang bayar mereka untuk bawa aku ke sini? Apa mau? Kurang ajar kamu. Berani-beraninya kamu ingin ngerjain. Ada hubungan apa kamu dengan istri saya? Aku gak ada hubungan apa-apa dengan istrimu! Jawab dulu pertanyaan saya! Ada hubungan apa kamu dengan istri saya? Jangan dipikirin untung ruginya. Yang penting kamu sudah bisa bicara jujur ke Nada soal apa yang kamu rasakan. Tapi Pi, Nada nganggap aku cuma bercanda doang. Ya nggak apalah. Itu berarti masih ada proses yang harus kamu lakukan. Most important is, jangan nyerah. Oke, sekarang begini. Coba, menurut kamu kira-kira berapa berat badan Nada? Aduh, papi. Emang setiap aku ketemu Nada bawa timbangan ya, Pi? Sampai tahu berapa beratnya Nada? Ya udah. Sang. Begini. Oke, kira-kira katakanlah berat Nada itu 44 kilogram. Nah, hati manusia itu cuma 100 gram. Terus apa hubungannya? Kamu jangan nyerah. Masih banyak waktu dan kesempatan untuk bisa kamu merebut hatinya Nada. Hati manusia cuma 100 gram. Hati Nada itu 100 gram, Vito. Kecil. Canggih juga nih, Papi. Papi kamu ini number one. Kalau urusan cinta nih, kesini berguru dong sama bapak kamu sendiri. Tapi, Fit. Kalau dipikir-pikir, hati guru musik kamu itu kayaknya lebih berat dari badannya. Bener ini. Soalnya ibu guru musik kamu itu adalah perempuan yang luar biasa. Dari tatapan matanya, papi bisa ngeliat
kalau Ibu Rina ini adalah seorang perempuan yang tegar. Oh. Dan segar. Ih, sotoy banget sih. Enak aja kamu bilangin papi kamu ini sotoy, ketawa-ketawa. Bukannya bantuin, ini serius. Abis papi setiap ngomong ke Vito tuh Bu Rina lagi, Bu Rina lagi, Bu Rina lagi. Bosen aku dengernya, Pi. Oh. Pi, aku kan pernah kasih tahu ya ke papi ya. Kalau nyari cewek itu jangan guru aku, Pi. Cewek yang lain gitu, apa kek, siapa? Bu Rina lagi mentoknya. Oh. Jadi kamu gak mau bantuin papi nih? Enggak. Hah? Bapak kamu sendiri gak mau kamu bantuin? Enggak. Oke deh, gak apa-apa. Okay. It's okay, no problemo. Papi juga kalau dipikir-pikir gak mau dibantuin kamu. Papi itu dari muda, sejak dulu kala, ini udah terkenal. Tipe laki-laki sejati. Yang tidak butuh bantuan siapapun dalam urusan cinta. Semua bisa wujudkan sendiri. Oke. Oke. Kalau begitu, papi mau cabut dulu. Eh, mau kemana, Pi? Vito. Malam ini, papi ada janji ketemu dengan Bu Rina. Janji? Janji di mana? Kita janjian ketemu di sebuah pulau. Pulau Kapuk. Vito, papi ini kan tipe laki-laki yang tidak bisa membiarkan perempuan cantik menunggu papi lama-lama. Jadi papi akan langsung ciao, masuk ke dalam rumah, masuk ke dalam kamar, kemudian papi tidur. Papi yakin, papi pasti mimpi indah bertemu dengan Bu Rina. Ya, terserah papi deh. Vito, ingat. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Ngapain kamu kesini? Mama, tenang dong, Ma. Kita harus menyambut dengan sopan siapapun juga yang datang ke rumah kita. Apaan sini, Pak? Mama pasti kaget melihat Gustaf ada di sini. Iya. Selama ini orang mengenal Gustaf itu adalah pesaing Papa. Bahkan baru-baru ini perusahaannya mencuri ide dan jingle iklan terbaru Papa. Tapi sekarang semua itu sudah beres. Iya kan, Gustaf? Apa sih? Mama masih gak ngerti? Papa sudah memutuskan untuk menyatukan perusahaan Papa dengan perusahaan Gustaf, Ma. Papa ini ngomong apa sih? Tolong deh, Pa. Papa hentikan semua omong kosong ini. Sebelum akhirnya Papa rugi.
istri saya belum begitu mengerti kalau semua ini bukan hanya urusan untuk rugi semata. Atau seorang Pak Gustaf itu seorang pengusaha handal. Tapi kerja Pak Gustaf itu cuma bisa senang-senang. Seharusnya seorang pengusaha handal seperti Bapak. Gak sebegitu cemennya dalam menghadapin kakek ipar saya. Dari mana kamu tahu semua ini? Kamu jangan menghina saya. Diam kamu. Saya gak pernah mau banyak basa-basi sama Bapak. Saya cuma ingin tahu gimana awalnya sampai kakek ipar saya maksa Bapak. Cuma itu aja yang saya mau tahu. Ceritain sama saya. Cinta. Jadi bisa merusak semuanya.
apa-apa. Mama ngapain nelpon Jerry? Ini teleponnya Jerry. Bagaimana menurut Mama tentang Gustaf? Mama pikir Papa beneran ingin join dengan Gustaf. Iya. Nggak mungkin lah, Ma. Nggak mungkin. Papa memanfaatkan Gustaf itu cuma untuk sebagai umpan. Dan Papa tidak akan berhenti sampai Papa menemukan siapa pengkhianat itu. Papa akan membuat hidupnya tidak akan pernah tenang. Karena Papa akan mencari terus dia. Tapi Mama, Mama tenang aja, ya? Nah, sekarang mendingan Mama istirahat. Mama tidur yang nyenyak. Udah malam. Lagi pula nggak ada yang perlu Mama khawatirkan kok. Kata Faris sepertinya lagi nyindir aku. Sebenarnya apa saja sih yang sudah dia tahu dari Gustaf? Rik, lo harus ikut kita sekarang. Emang ada apaan? Lo harus tahu apa yang lagi direncanain Vito sama Nanda. Sekarang. Apaan sih? Dia benar-benar gila, Rik. Lo lihat aja sendiri. Yuk. Oh, udah, ayo dulu. Yuk. Woi, turun, woi! Riki? Nat, kamu gak apa-apa? Enggak, aku gak apa-apa. Tapi lihat tuh. Riki! Riki bilangin ke Nanda kalau gue cinta sama dia, Rik. Atau gak gue lompat nih dari atas gedung? Please! Eh, Fit! Lu gila lu ya? Masih aja pakai cara kayak gini buat nembak cewek. Kayak tahun 80-an lu. Riki, Vito gak lucu ya? Kamu kayak gak tahu Vito aja sih. Dia tuh gak pernah main-main sama omongannya. Woi, ABL! ABG lebay! Udah sini lu turun aja. Kita selesain di bawah aja. Ini Nanda sendiri yang minta nih. Gua gak percaya, Rik! Kalau gak ada langsung yang ngomong sama gua! Vito, ya turun, Vito! Kamu tuh bisa jatuh, tau gak? Ini bisa bahaya buat kamu! Nanda! Ini satu-satunya cara buat ngebuktiin kalau aku benar-benar cinta sama kamu, Nat! Aku rela mati demi kamu! Eh, Abel! Udah lo turun aja! Bikin malu aja lo! Udah, Nat! Terima aja! Daripada dia ngapa-ngapa! Nat, ya, udah terima aja daripada dia mati. Iya, ntar dia lompat. Makanya. Nanda! Jawab aku sekarang, Nat! Kalau nggak aku lompat nih! Jangan! Udah, lu terima. Daripada dia serius loncat bahaya. Nah, iya tuh, wakar. Daripada dia mati, loh. Iya, udah, iya. Aku terima. Apa, Nat? Aku gak denger. Iya, aku terima kamu jadi pacar aku. Sekarang kamu turun.
Makasih banget, Nat. Makasih. Aku cinta kamu, Nat. Kamu tuh mimpi. Ngigo kok sampai ngagetin orang sih? Kenapa? Emang aku ngigo apaan? Kamu tuh mimpi nada, Ricky. Kamu mimpi nada kan? Udahlah, kamu gak usah munafik, Ricky. Kalau kamu suka, bilanglah suka. Kalau kamu cinta, kamu harus segera bilang cinta ke nada sebelum kamu terlambat. Papi, papi ngapain sih pakai gituan segala? Kasihin ini ke nada. Enggak, Pi. Yeah. Kamu itu nggak tahu sih bagaimana caranya menangin hati seorang perempuan. Belajar dong sama papi. Payah kamu. Pi, papi tuh ada-ada aja sih. Nih ya, aku tuh nggak mau nada tuh utang budi sama aku. Nanti dia nerima akunya nggak ikhlas. Nggak ikhlas itu kan di awalnya saja. Buat dong, dia itu dekat sama kamu. Lama-lama juga kan ikhlas. Iya juga sih, Pi. Wah, lumayan. Punya papi mantan playboy. Aduh! Ya udah, aku berangkat, Pi. Nih. Nada. Aku persembahkan ini untukmu. Ketutup muka, muka, nah. Muka. Ya udah, berangkat ya, Pi. Aduh. Ya lu beresin. Lu harus ingat apa yang kurang. Itu, Pak. Banyak amat yang dapet sinada ya? Banyak amat. Mana sinada ya? Iya, Pak. Gila. Lagi, si Pito ini. Lu kagak dijemput-jemput. Lu udah jemput sama siapa? Aduh, aduh, aduh. Aduh, kakinya sobrak. Halo, Bang. Ya. Nadanya ada? Lah, Nada kan udah pergi ke sekolah. Kapan? Bukannya dia nungguin gue. Tadi sama siapa? Ricky, Bang. Ricky. 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 Dasar. Sampaikan di hadapan wajahmu segala cara telah kulakukan untuk dapatkanmu. Saya bangga atas usaha Bu Susan dan tim cheerleader karena tetap semangat membuka stand untuk amal ini. Terima kasih para jasa. Sebenarnya ini idenya Rasti. Jadi ide yang seperti ini yang baik untuk sekolah kita pasti harus saya bantu, Pak. Terutama untuk menaikkan citra sekolah kita, Pak. Apalagi sekolah kita kan sekolah favorit. Rasti, Bapak bangga sama kamu. Teruskanlah niat kalian. Dan Bapak akan selalu mendukung kamu selama itu untuk kebaikan sekolah. Iya, makasih, Pak. Kamu udah tenang aja. Saya akan membuat kamu menjadi siswi yang baik di depan mata para jasa. Iya, Bu. Kalau ada kejadian buruk,
Pak Rajasa nggak langsung nuduh aku. Kalau Pak Rajasa percaya sama aku. Gue cuma ngingetin ya. Tolong jaga omongan lo. Nada cinta. Makasih ya, Pak. Ada apaan nih? Kok rame banget? Eits, bentar dulu dong nona-nona manis. Mau pada kemana nih? Oh iya, numpang tanya dong. Di sana ada apa ya? Kok rame banget? Tim Cheerleaders punya ide jualan buat Amal. Dan kalau lo gak mau bantuin, mendingan lo minggir. Oh, bikin ribet aja deh lo. Nyantai dong, bos. Ntar dulu, gue salah denger nih. Amal? Iya, emang kenapa? Oh iya. Gimana kabar kaki lo? Makin enak kan rasanya? Wah, enak banget bener, Ras. Asoy, lo hobinya jadi orang jahat? Emang gak ada hobi lain ya? Apa kek, baca buku, berenang, atau manjatin pohon, ngambilin kelapa? Hah? Gue baru inget nih, kayaknya nyokap lo waktu ngidam lo tuh makan beling ya? Atau main bola api? Kalau yang lain mana? Siapa? Tiga mana ada? Iyalah, mereka belum datang. Belum tuh. Oh ya udah, kita langsung latihan aja yuk. Yuk. Duluan ya, Sob. Sorry. Iya duluan. Gue gimana latihannya? Kemana mereka? Tadi gue jemput Nada, tapi dibilang Nada udah berangkat. Kenapa sekarang malah belum sampai? Mampir bentar ya. Aku tadi pagi belum sarapan. Di sini bubur ayamnya enak. Mau? Boleh. Ayo. Bang, bubur ayam dua ya. Dua, Bang. Dua. Kamu udah sering makan di sini? Lumayan. Aku sih benernya bisa makan di mana aja, Nat. Mau di restoran kek, mau di kaki lima kayak gini, yang penting enak. Ayo. Ya, makasih, Mas. Kejadian kemarin, aku masih gak enak sama Erwin. Kenapa ya? Dia yakin banget kalau yang telepon aku itu bukan anak kandung aku yang selama ini aku cari. Tapi gimana kalau Erwin salah? Gimana kalau suara itu benar-benar suara anak kandung aku?
Thanks, Erik. Aku masuk duluan. Ya, oke. Okay. Bro! Hah? Ganti baju! Pacaran mulu lo. Iya, ganti baju dulu. Ntar. Pagi, Bu. Nada, selamat pagi. Maaf, Bu. Aku lupa bilang terima kasih sama Ibu. Oh, jadi kamu udah terima titipan Ibu dari Ricky? Udah, Bu. Tadinya sih aku mau langsung telepon Ibu. Tapi kayak sinyalnya jelek deh, jadi suaranya putus-putus. Kapan kamu telepon Ibu? Kemarin siang. Aku telepon ke nomor rumah Ibu. Kamu telepon kemarin siang? Permisi, Bu Rina. Iya, Pak. Ada apa? Saya mau ngingetin Bu Rina kalau semua guru-guru sudah berkumpul di ruang rapat. Astaga, aku lupa. Hari ini ada rapat guru. Makasih ya, Pak Ucup, udah ngingetin saya. Sama-sama, Bu. Permisi. Iya. Nada, Ibu duluan ya. Iya, Bu. Jaga omongan lo. Tunggu. Sorry, gue nggak ngerti maksudnya apa. Gue kan udah permisi, Rick, buat deketin Nada. Dan lo bilang lo cuma sahabatan sama dia, kan? Tapi kenapa pagi ini lo jemput dia, Rick? Gue kan udah bilang, tiap hari gue bakal jemput dia. Enggak, lo cuma salah paham aja. Gue benar-benar cuma sahabatan gue sama dia. Jadi tadi kebetulan memang gue waktu berangkat pagi. Oh, udah deh. Terserah apa alasan lo. Setelah lagi Valentine, Rick. Dan gue mau nembak dia buat jadi pacar gue. Gue mohon lo gak ngerusak. Oke. Gue sama dia benar-benar sahabatan. Jadi lo tenang aja. Sahabat. Tapi kenapa ya? Gue lihat lo tuh suka sama dia. Cinta sama dia, Rick. Enggak, itu cuma perasaan lo doang. Gue sama dia bener-bener sahabatan banget. Ya, jadi kalau misalnya kita berdua jalan itu ya bener-bener pure jalan sebagai teman. Dan gue rasa dia juga punya perasaan yang sama gue. Oke, kalau dia cuma sahabat baik lo, gue sekarang mau nelfon Nada nih. Dimanapun dia berada, seharusnya dia datang ke sini. Apaan sih? Lo pergi ke sekolah bawa gini kayak perempuan aja. Ini buat Nada, men. Oh, sorry. Ah, udahlah. Nggak usah dibahas. Ya udah, gue duluan, ya. Pagi, Bu Rina. Pagi. Oh, pagi, Bu. Bentar, Bu. Sebentar ya, saya ganggu. Ibu Rina udah lihat acara amal yang tim saya bikin? Sudah, Bu Susan. Menurut saya bagus. Bagus? Cuma bagus aja? Sekarang gini aja deh, maksud Bu Susan apa ya? Maksud saya, gini ya Bu, acara apapun yang Ibu bikin, ya walaupun menurut saya biasa aja sih, itu tidak akan pernah memojokkan saya ya Bu. Bahkan saya bisa menyaingi Ibu dan bahkan bisa lebih dari apa yang Ibu bikin. Maaf ya Bu Susan, tapi apa yang saya buat dengan anak-anak kelas musik itu niatnya baik dan kita semua tulus kok. Apa ada yang tahu gitu? Kita cuma mau membantu anak yang sakit kanker itu, karena dia butuh biaya perawatan rumah sakit yang cukup besar. Bukan untuk menjatuhkan orang lain.
Jadi sekarang gini aja, kalau Ibu Susan mau sering-sering buat acara amal seperti ini, hanya untuk menjatuhkan saya ikhlas kok. Karena buat saya yang paling penting dampaknya bagus. Ibu lihat deh, sekarang Ibu Susan bisa mengajarkan anak-anak cheers untuk beramal kan? Jadi silakan aja Bu. Ternyata orang yang telah mengkhianati saya itu adalah istri saya sendiri. Pagi Bu Clara. Pagi Bu Rina. Oh iya, HP-nya lagi nggak aktif ya? Dari tadi aku telepon nggak bisa nyambung loh. Masa sih Bu? Mungkin tadi malam pas aku ngecharge HP dalam keadaan mati, terus aku lupa hidupin lagi Bu. Maaf ya. Iya, nggak apa-apa. Maafin saya, Ren. Saya nggak ada maksud untuk menyakiti hati kamu. Tapi kalau kamu nggak bisa terima maksud baik saya dan bilang yang sebenarnya, saya jadi ngerasa persahabatan kita nggak ada artinya. Tadinya sih aku mau langsung telepon ibu. Tapi kayak sinyalnya jelek, jadi suara putus-putus. Kapan kamu telepon ibu? Kemarin sih ya, aku telepon ke nomor rumah ibu. Saya permisi bentar ya, Bu. Halo? Erwin, aku jadi merasa bersalah atas kejadian tadi malam. Kamu mau maafin aku kan? Saya bisa kok maafin kamu. Asalkan kamu mau ketemu sama saya. Gimana? Iya, insya Allah. Aku mau kok. Yaudah, sekarang kamu ngajar dulu. Nanti saya jemput kamu. Dan Rin, saya nggak marah kok sama kamu. Ya udah, kasih ya Win. Dah. Ada sesuatu yang hampir ketahuan dengan keberadaan kamu di sekolah ini. Dan ada pihak yang tidak senang dengan keberadaan kamu di sana. Oleh karenanya kamu harus pergi dari acara amal itu. Ini semua sudah diaturin. Dan saya yakin yang telepon ini bukan anak kamu. Kalau memang Erwin benar soal kejadian kemarin, tapi apa hubungannya sama aku? Aku kan cuma guru baru di sini. Sebenarnya apa sih yang ditutup-tutupin sampai aku harus pergi dari acara amal itu? Mama ngapain nelfon Jerry? Nia, dia pasti orangnya. Aku yakin itu. Masuk. Permisi Pak. Pak Bram mau bertemu dengan Bapak. Suruh dia masuk. Baik. Pak Bram silakan masuk. Duduk Pak. Kamu benar, Bram. Ternyata orang yang telah mengkhianati saya itu adalah istri saya sendiri. Tapi
saya nggak habis pikir. Kenapa dia ingin merusak persahabatan saya dengan Erwin? Tugas kamu sekarang adalah mencari tahu semua itu. Baik, Pak. Akan saya laksanakan. Aduh, susah banget nih. Ya. Susah banget sih. Bisa nggak? Nggak bisa. Lagi pada ngapain sih? Itu, aku mau dapetin shell itu. Terus susah banget. Oh, cobain. Coba aku ya. Nggak apa-apa kan? Iya. Konsentrasi nih. Ini hadiahnya. Ayo, siapa yang mau coba lagi? Temen kamu. gue duluan ya. Oke, dadah. Dadah. Bagus. Coba ya. Bagus, Bo. Kok aja? Bercanda. Nih, gue pakein. Sampaikan di hadapan wajahmu segala cara telah kulakukan untuk dapatkanmu. Sorry, maaf banget ya. Rasti! Udah Yuras, kayaknya gue udah mulai gerah dia ada di sini. Ya, gue juga harus selesai. Hati, Nat. Kasih sis. Itu gak ada kamu. Kalau enggak, mereka udah ngotorin shell dari Ricky. Gue heran sama mereka. Apa sih kurangnya mereka? Selalu aja iri sama lo. Padahal mereka udah punya segalanya. Tapi kecuali satu. Apa? Mereka gak punya ketulusan hati kayak lo. Shell kamu bagus. Padahal aku ngasih shell ini buat kamu. Ini shell dari Ricky. Tadi dia ikutan game panah, terus menangin ini buat aku. Sama dong.
Aku juga dapat shell ini dari games itu. Ya, tapi sayang. Padahal aku udah niat banget ngasih ini ke kamu. Wah, sayang ya. Nando udah punya shell baru tuh. Gini aja, daripada membazir ini mendingan buat gua, ya kan? Warnanya lucu lagi. Ricky, kamu jangan pulang dulu ya. Kita latihan basket dulu sekarang. Oh, iya pak. Nat, aku latihan dulu ya. Fit, makasih loh. Repotin jadi. Terserah lo mau ngelakuin apa, Rick. Yang jelas, gue gak akan kalah saing dari lo. Gue akan ngerebut hatinya Nana sampai gak ada tempat lagi buat lo. Kami mimpimu. Tolong aku, Nat, tolong aku. Begitu indah. Ya udah, kalau emang Nada suka sama lu, lu buktiin lah tanggal 14 nanti pas Valentine. Tapi dengan satu syarat. Yang nyanyiin jingle lagu iklan saya itu harus ibu guru musik itu. Janganlah kau berserah. Kita ngomong kenapa, Fit? That's love.